ini kalau dari atas di pelataran atas. Ini seperti ini dari pelataran atas ada 4 candi ini tuh yang ujung, nah kiri saya, depan saya, nah kanan ini saudara-saudara. Ini lokasi candi Prambanan Kalasan Yogyakarta. Banyak yang baru masuk ke lokasi saudara-saudara ini. Ini penampakan dari atas. Ada berapa turis dari luar negeri ini, sepertinya Korea, Jepang, negara barat-barat, Amerika Latin. Ini candi utama, luhur banget ya, candi utama ini, saudara-saudara ini. Coba orang masing gini loh, mana yang gini, nanti kelihatan di sama gini loh, sama kan tangannya panjang loh gini. Di video ramai banget nih, walaupun sudah sore, walaupun sudah sore tetap ramai candinya ini. Prambanan, ini Prambanan ini namanya. Ya saudara-saudara, orang yang metongrong neng dhuwur bareng ini. Ada yang baru direhab kayaknya, banyak pringnya. Si candi Prambanan, saudara-saudara, Kalasan Yogyakarta ini. Turis juga ini, turis-turis dari negara-negara luar manca, mancanegara ini. Mancanegara ini, wah ada kamera gede. Ada kamera gede orang ya sih. Oh itu yang siapa? Ya udah kita foto di sini. Ya foto di sini ya. Itu mah, ayo kita foto. Kameramu juga. Chris kan mau lebu candi ya Ci? Boleh halo jam lebu. Gue mau tunis sebelah kono. Mau tunis. Udah muka cerita-cerita ini masa dulu digambarkan di batu-batu ini. Ruang lain masih sama ini, banyak bendulan-bendulan, lukisan-lukisan nih, lukisan ya. Ya, kita nanjak dulu. Naik. So in every places we are saying the same thing. He or she has a golden heart. Golden heart means empathy. So if the few ministers have empathy, they will do something for the people. Meanwhile, this father, he or she doesn't have a name. Ya, kita masuk lagi. Wah keluar saudara-saudara. Harus keluar lagi ternyata. Aduh iya. Ya, kalau lihat bawah itu lah. Menakutkan saudara-saudara ini. Juring ini. Juring banget ini. Tempat turunnya ini saudara-saudara. Harus merambat ini.
saudara-saudara. Oh iya, foto. Sampai menggema.